Kapal Roro yang sedang berlayar dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak terbakar setelah berlayar selama 1,5 jam. Saat kejadian, penumpang sempat alami kepanikan di atas kapal. Nakoda kapal perintahkan para penumpang menggunakan jaket pelampung. Titik api dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di kapal BSP-1 ini diketahui berada di bagian kamar mesin. Beruntung, api tidak merembet ke bagian lain. Para ABK melakukan proses pemadaman sekitar 1 jam. Kapal BSP yang terbakar ini berhasil dievakuasi ke dermaga 3 Pelabuhan Merak setelah ditarik dengan menggunakan 2 kapal tukbal. Menurut para penumpang, asap tebal sempat masuk ke sejumlah ruangan kapal. Sudah panik. Pas di kapal ngapain aja tadi? Sempat pakai pelampung apa gimana? Cuma disuruh pakai pelampung aja. Terus siap-siap lagi. Ada ledakan ya di dalam kapal? Nggak ada. Itu kejadian setelah berapa jam bertolak dari pelabuhan? 1,5 jam. Udah mendekati Merak ya? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, 2 penumpang terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat terlalu banyak menghirup asap.